Ngomong-ngomongin, akhirnya beli drone ya? Akhirnya. Sekian lama ya, akhirnya kesampaian juga beli drone. Ya, beli drone tuh yang murah dulu, karena kan dari tahap awal. Jadi kita harus menyesuaikan kemampuan, jangan dipaksakan untuk yang mahal. Bilang aja gak ada duitnya. Phantom 3 standar. Belinya di gudang digital loh. Mana terus? Tuh. Beli Phantom 3 standar karena terinspirasi oleh Mas Erik Sukamti dengan video-videonya yang sangat menarik untuk dilihat. Akhirnya aku beli, Mas. Wah. Aku inspirasimu, Mas. Beli. Nah ini beli sama senior, yang bukan sama senior, sama guru, sama guru. Sebut aja bunga. Gimana kita pertama? Kita silakan di unboxing, Mas. Kalau saya yang buka, saya yang beli ntar berarti. Oh gitu. Iya. Nah. Ini garansinya ya? Wih, akhirnya. Mantap. Oh, dapat bonus ini kipasan, Mas ya? Kipas angin. Kipasnya. Ini CD room. Ini aku charger. Loh, tulisannya charger. Iya, iya. Ini apa ini remote Tamiya? Remote Tamiya. Wow, remote-nya keren. Keren. Oh, jepitannya kalau yang anu gede Mas ya, buat iPad bisa ya? Tapi kalau mau ditanya yang standar kan beda remote-nya sama ini. Lebih lengkap di sininya, ada USB-nya segala macam itu kan. Cih, megang drone juga akhirnya ya. Oke, Mas. Ini dibayar dulu, weh. Nanti udah kayak gini enggak dibayar loh. Belum dibayar loh ini. Bayar ya? Enggak. Berapa? Enggak. Biar pakai duit gua dulu ya. Yang duit gua di lo. Pakai ATM gua. Oke, Mas, ambil dulu, Mas. Baling-balingnya. Baling tambahan. Oh enggak. Ini punya propeller. Propeller. Di sini ada warnanya dua warna nih. Hitam dan ini kalau enggak salah ya. Betul. Hitam silver ya. Kita tahu. Itu cuma untuk ini ada tahu yang kalau ini namanya CW. CW. Apa itu artinya, maksudnya? Clockwise. Nah. Propellernya itu ada dua, CW sama CCW. CW itu clockwise, sama CCW nomor HP. Counter clockwise berarti mengcounter kebalikannya. Oh gitu. Kebalik nanti muternya. Ini mungkin Masnya juga udah tahu pemasangannya kan ya. Lebih kurang warna hitam sama silver ini bedanya. Ada di sini nih titiknya. Titik itu kan. Titiknya buat bedain aja. Kalau hitam berarti di sini. Nah, ini masanya nyilang. Oh gitu. Hitam pasti silangnya sama hitam, kalau silver sama silver. Silver gitu ya. Wajah ini spare-nya ada enggak dipasang sekalian, Mas. Biar diajarin. Itu jatuh atau apa? Jangan sampai. Jangan sampai ya. Ya. Siapa tahu mau dijual lagi propeller. Baru beli udah mau jual lagi. Kan masih ada sisa ini loh, lumayan, Mas. Nah, terus? Terus ini pengaman ya katanya ya. Pengaman, Mas. Yang ini. Karena ini riskan ini. Goncangan-goncangan gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya enggak seperti ini nih. Kemasannya pun enggak gini ini. Pengamannya pun gimana? Ini kaku seperti ini. Nah, ini kaku. Nah, harus keras gitu ya. Ya. Biasa. Kalau di sini kalau masalah nyalanya beda ya. Ditekan sekali terus kedadak gimana? Ditekannya dua kali. Mana on off-nya? Ditekan dua kali. Oh, ini. Tapi yang kedua ditahan. Tek tek. Nah, yang kedua ditahan. Udah. Enggak satu baterainya ya. Ini dua kali jadi sampai bunyi gitu ya. Terus sama untuk basicnya sebenarnya kalau saya ngajarin ketika nyalain drone-nya dulu, baru ini ya. Matiin drone dulu, baru remote-nya.
nggak punya, ini kayak kontaknya. Nanti masnya kalau mau lebih lanjut tentang itu, nanti pada gabung sama komunitas saya juga, nanti itu bisa banyak tanya yang pengalaman ya. Apa tadi nama komunitasnya, Mas? Multi Rotor Jogja. Nah itu, kan belum tahu di YouTube, belum banyak yang tahu kan ya? Iya. Apa tadi namanya? Multi Rotor Jogja. Nah, bisa ngubunginya di mana? Bisa ngubunginya di WhatsApp juga ada kita. Nanti tak taruh di Instagram Multi Rotor Jogja ada di sini. Nanti tak taruh di description. Dan di Facebook ada juga. Oh iya, Facebook ada ya? Banyak. Apa nama Facebooknya tadi sama? Multi Rotor Jogja juga. Multi Rotor Jogja juga. Iya. Oke. Nanti di situ Masnya mau lebih banyak minta info, di sana banyak yang pengalaman, lebih pengalaman dari saya juga ada, mungkin saya ada. Enggak lah, ini pasti ada suhunya ya. Unboxing terus. Ayo ngomong, ini ayo, ini gurunya. Enggak ada. Enggak, jadi kita sama-sama suka terbang aja. Kebetulan ini Mas Riza. Ini ingin meneruskan yang kemarin. Kemarin kan baru sekedar membuka box dan ini kita mau mencoba untuk menerbangkan bersama gurunya, Mas Frian. Yang kemarin kita lagi coba di lapangan bolanya UII. Iya, Mas ya? Iya, betul. Di KM 14,5 ya. 14,5. Kita lihat dulu, kita mau nyiapin baling-balingnya sik. Bar kuwi diterbangke. Wis. Searah melawan ya? Iya. Udah belum? Udah. Terus? Ini? Nah ini, hijau. Oh, kalau tandanya udah hilang, berarti udah boleh. Fungsi kalibrasi itu apa, Pak? Tanya gurunya lah. GPS ya? GPS, kompas. Awas, Jan. Udah nyala, Mas ya? Udah selesai mencoba untuk menerbangkan drone yang baru aja aku beli bersama Mas Rian dan Mas Don Arian. Rian Don apa Don Arian? Mas, gimana Mas kesan-kesannya, Mas? Untuk aku pertama kali tadi kamu ngeliat aku. Wes. Ya bagus kok, keren. Iya, di depanku. Ya, namanya juga Phantom itu dah. Menurutku udah dimudahkan untuk yang pertama kali untuk menerbangkan ya. Iya sih. Besok saya juga mau beli lagi. Oh iya, beli apa, Mas? 5 lagi.
Gimana kira-kira Phantom 5 kira-kira mas? Ada awaknya ya? Ada, nanti sensornya ada semua. Kita ngerasain sendiri. Kita diem aja, dia diem jalan sendiri. Tuh. Udah, cukup lah ya. Cukup lah ya. Nanti dilanjut lagi kalau udah bagus. Nanti dilihat videonya ya. Lebih baterai lagi. Oh iya. Ya wes tak di video terakhir tak liatin videoku hasilku tadi gimana. Sedikit aja balikannya. Kita gak lupa aja ya. Assalamualaikum. Ya. Lemes kayak gitu ya? Ya, lemes nanti kalau udah dipanasin kaku. Apanya mas?